Waktu itu Lennon mulai confess ya, alias mengaku ya. Biasa bacot kalau udah mabok. Yoko Ono tuh cuma lagi usaha buat nyari sponsor untuk pamerannya yang bullshit gitu cuy, kata si Lennon. Alright, welcome back to JM Scope. Kali ini kayak asik nih kalau kita ngomongin John Lennon. Okay, John Lennon, seperti yang sudah kita tahu, karena kalau lu nggak tahu berarti lu anaknya nggak musik banget ya, nggak kayak gue. Doi ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari band ternama. Siapakah band itu? Mereka adalah The Beatles. Karya-karyanya John Lennon bareng The Beatles tuh akhirnya bikin mereka berada di puncak kejayaan. Walaupun sebetulnya nggak lama ya. Tapi sayangnya, di tahun 1980, John Lennon ditembak mati oleh seorang penggemar beratnya bernama Mark David Chapman. Di hari kematiannya itu, Lennon baru aja mau masuk ke kamar apartemennya bareng Yoko Ono. Nah, ngemeng-ngemeng soal John Lennon dan Yoko Ono, mungkin ada sebagian dari lo semua yang belum tahu kalau ternyata sebelum John Lennon menjalin hubungan dengan Yoko Ono, doi ini alias John Lennon ini pernah menikah dan punya anak. Istri pertama Lennon namanya Cynthia Powell. Walaupun hubungan cinta mereka cuma berjalan 6 tahun, yaitu dari tahun 1962 ke 1968, cerita cinta mereka tuh menurut gue lumayan asik buat kita simak. Karena sepanjang hubungan Lennon dan juga Cynthia Powell, The Beatles sempat bikin beberapa single yang jadi hits berdasarkan perjalanan lika-liku cinta John Lennon dan Cynthia Powell. Nah, untuk tahu kisahnya, di episode kali ini, gue akan ngajak lo ngobrol tentang hubungan John Lennon dan Cynthia Powell yang jarang dipublish. Gimana sih hubungan Lennon dan Cynthia Powell? Pertemuan pertama Lennon dan Powell ini berawal ketika mereka berdua masih sama-sama menjadi pelajar di Liverpool College of Art di tahun 1957. Waktu itu sebetulnya Cynthia Powell ini udah bertunangan dengan seorang cowok dan juga John Lennon itu masih dekat dengan seorang perempuan bernama Thelma Pickles. Tapi walaupun keadaannya seperti itu, pada akhirnya mereka setuju untuk meninggalkan pasangan masing-masing dan mulai menjalin hubungan, alias naracap, alias pacaran. Gaya pacarannya Lennon gimana? Semenjak Powell pacaran sama Lennon, tugas-tugas sekolahnya Powell mulai berantakan. Beberapa guru yang kenal sama Powell ngasih nasihat ke doi kayak mereka bilang gini, udah lu tinggalin aja deh si John Lennon ya. Hubungan kalian berdua tuh gak membawa manfaat baik untuk kehidupan lo. Kenapa mereka bisa bilang John Lennon itu tidak baik untuk kehidupan Cynthia Powell? Karena mereka tahu John Lennon ini orangnya cemburuan dan juga emosian. Nah, karakter Lennon yang seperti itu tuh akhirnya bikin si Cynthia Powell tuh ketakutan. Salah satu momen yang lumayan ngeri ya, alias ngeri, yang dikenal sama si Powell adalah ketika John Lennon menampar atau menggampar Cynthia Powell di sebuah acara di depan banyak orang. Waktu itu penyebab si John Lennon ngegampar Powell adalah karena John Lennon di pesta tersebut atau di acara tersebut, dia ngeliat si Cynthia Powell lagi dance sama Stuart Sutcliffe ya, basisnya The Beatles di awal-awal. Nah, akhirnya doi cembokur ya, cemburu cuy. Kemudian digamparlah si Cynthia Powell itu. Sampai akhirnya Cynthia Powell nabrak tembok cuy. Nah, atas kejadian itu akhirnya mereka berdua putus. Cepet amat gitu doang pacarannya. Enggak sih, karena 3 bulan after kejadian itu John Lennon nyamperin Cynthia Powell untuk ngajak balikan. Pada akhirnya mereka lanjut pacaran ya. Tapi hubungan mereka saat itu setelah balikan tetap aja masih plin-plan. Jadi mereka tuh sering banget putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Ya, intinya mereka tuh sering banget putus nyambung. Sampai akhirnya di tahun 1962, Cynthia Powell ngabarin John Lennon kalau doi itu lagi hamil. Hamil? Terus mereka nikah gak? Ya, dengan keadaan yang kayak gitu, akhirnya John Lennon ngajak Cynthia Powell untuk menikah. Dan resmilah mereka di tahun 1962 menjadi suami istri. Pesta pernikahan yang mereka adain tuh sepi dan lumayan cukup sederhana lah. Orang-orang yang datang ke pesta pernikahan itu nggak banyak ya. Salah satu cuma ada George Harrison, ada Paul McCartney, terus ada juga Brian Epstein, di mana peran dia di pesta itu sebagai best man-nya. Dan di acara pernikahan itu nggak ada orang tua dari kedua mempelai itu cuy. Gokil ya. Coba lu di Indonesia, gimana nih saksinya, nggak ada orang tua, nggak ada wali nikah.
Gak sah cuy. Nah, saat pernikahan itu terjadi, umurnya John Lennon baru 21 tahun ya. Sedangkan Cynthia Paul itu usianya 1 tahun lebih tua dari John Lennon. Selama masa kehamilan Cynthia Paul, Brian Epstein menawarkan mereka berdua ya untuk tinggal di flatnya. Flat itu apa ya? Kayak kamar kos-kosan lah atau kayak apartemen gitulah. Flat ini di British ya, flatnya bahasa British. By the way, flatnya itu berada di Faulkner Street, Liverpool. Nah, lalu Epstein juga yang menanggung biaya kebutuhan rumah sakit, biaya kebutuhan hidup ya si John Lennon dan Cynthia Powell ini sampai akhirnya si Cynthia Powell melahirkan. Untuk yang belum tahu, Brian Epstein ini adalah manajernya The Beatles ya waktu itu sebelum Doi meninggal. Nah, sebagai manajer kan dia bertanggung jawab penuh atas kesuksesan band yang dipegang. Makanya ada satu momen Epstein itu ngasih nasihat dan bilang ke John Lennon dan Powell kalau pernikahan mereka ini jangan sampai ada yang tahu. Alasannya adalah cukup jelas, yaitu supaya image The Beatles bisa tetap kejaga. Kan sayang ya, band lagi bagus-bagusnya, lagi jaya-jayanya, tiba-tiba hancur karena John Lennon ketahuan ngambilin anak orang. Gak lucu ya. Kayaknya gitu deh alasannya si Epstein. Pada akhirnya, di tanggal 8 April 1963, anak Lennon dan Paul ini lahir di Sefton Hospital dengan nama Julian. Nah, John Lennon ini baru bisa ngeliat anaknya itu 3 hari kemudian. Kehidupan Lennon pas punya anak gimana? Pas Julian lahir, The Beatles itu lagi ada di puncak karirnya cuy. Karena di tahun itu, di tahun 1963, The Beatles udah jadi sensasi di seluruh Britania. Fenomena ini yang akhirnya kita kenal sebagai Beatlemania. Mantap. Kemudian kejayaan The Beatles ini semakin berkembang di tahun 1963 berkat hits-hitsnya kayak Please Please Me, From Me to You, dan She Loves You. Nah, di masa-masa ini, jurnalis atau publik itu belum tahu kalau Lennon ternyata udah menikah dan punya anak. Pokoknya Epstein bener-bener rapih banget ngejagain aibnya Lennon. Aib nggak ya? Sebenarnya bukan aib juga ya, artinya ngejagain rahasianya Lennon lah. Tapi kemudian di tahun yang sama, media dan publik akhirnya tahu kalau John Lennon itu udah punya istri dan seorang anak. Nah, tentang berita ini kan akhirnya bikin si Epstein marah besar ya. Tapi para personil The Beatles waktu itu cuma bisa diem. Dan karena mereka juga gak tahu siapa yang ngebocorin berita itu cuy. Info tambahan buat lo ya, di masa-masa itu tuh jadi istri atau pacar ya personil The Beatles itu bisa bahaya banget. Karena fansnya para personil The Beatles tuh fanatik. Jadi kalau lo ketahuan lo adalah pacarnya John Lennon gitu ya, mereka tuh gak segan-segan lah untuk nyerang fisik. Gokil ya. Pernah di tahun 1967 si Powell nih disakitin secara fisik, terus kemudian diteriakin, leave John alone. Ya, artinya udah deh tinggalin John sendirian. Sakit deh kalau udah fanatik ya. Tapi sebetulnya gak cuma istri-istri atau pacar-pacar The Beatles aja sih yang ngerasa kelabakan ya karena ulahnya Beatlemania ini. Personil The Beatlesnya pun seringkali ngerasa kewalahan atau kesusahan setiap kali mereka gelar konser atau cuma sekedar di interview di stasiun televisi. Pernah suatu kali ya cuy, mereka ini datang ke stasiun TV pakai mobil lapis baja cuy. Yeah. Saking takutnya mereka sama The Beatles Mania. Bukan takut ya, kayak antisipasi aja gitu ya. Ngeri. Ngeri banget ya. Terus pernikahannya John Lennon sama Cynthia Powell aman gak? Sebenarnya aman-aman aja sih selama John Lennon gak kecantol sama cewek lain. Tapi sayangnya selama beberapa tahun menjalani hubungan bersama Cynthia Powell, Lennon nih mulai sering dilaporin ya karena dia terlihat punya banyak selingkuhan. Salah satunya sama Yoko Ono. Nah, mengenai hal ini ada satu cerita menarik di mana ketika Cynthia Powell udah nyium-nyium nih bau ada yang gak beres sama rumah tangganya, alias ada perselingkuhan. Saat itu The Beatles dan pasangan mereka masing-masing tuh udah dijadwalin untuk pergi ke India. Di sana mereka berencana untuk menjalani meditasi ya, alias coba nih hal-hal yang spiritual selama 2-3 bulan. Sebelum keberangkatan Lennon ke sana, Cynthia Powell udah menemukan beberapa surat yang ditulis oleh Yoko Ono untuk John Lennon. Pas ditanya Powell tentang surat-surat itu, John Lennon gak ngaku cuy. Waktu itu Lennon cuma bilang, Yoko itu cuma seniman gila yang minta gue sponsorin. Alasannya kocak ya. Tibanya mereka di India, John Lennon hampir setiap hari ke kantor pos cuy untuk mengecek apakah hari itu dia mendapatkan telegram dari Yoko Ono. Karena konon katanya Yoko Ono ini ngirim telegram setiap hari untuk John Lennon. Saat perjalanan pulang menuju England, John Lennon mabok berat ya. Dan maboknya John Lennon tuh ya lumayan apa ya, lumayan rebek ya. Waktu itu Lennon mulai confess ya, alias mengaku ya. Biasa bacot kalau udah mabok. Dia bilang kalau dia tuh punya banyak banget hubungan
bareng perempuan-perempuan lain ya, nggak cuma Yoko Ono. Perempuan-perempuan itu salah dua diantaranya adalah grupis dan juga musisi-musisi lain cuy, kayak ada Joan Baez dan seorang aktris bernama Eleanor Brown. Leno menjalin hubungan itu ketika dia masih berstatus suaminya Cynthia Powell. Kemudian Lennon juga bilang kalau masih ada ribuan perempuan lain selain mereka. Anjir, sok kegantengan nih Lennon. Ini mirip-mirip sama petualangan cintanya Mick Jagger ya. Dan di momen itu si Powell gak mau ambil pusing lah, karena dia tahu karismanya John Lennon ini kuat banget. Dan hal itu emang possible ya, dimana Lennon bisa dengan mudah untuk ngegaim perempuan-perempuan lain. Terus kelar dong masalah karena si Powell gak mau ambil pusing. Pernikahan mereka akhirnya aman dong. Ya gak aman juga sih. Di tahun 1968, Lennon menyarankan si Cynthia Powell untuk liburan ke Yunani bareng teman-temannya. Nah, alasan Lennon menyarankan hal itu adalah karena Lennon itu katanya lagi sibuk-sibuknya banget cuy rekaman lagu baru. Nah, tapi benar, lagu-lagu itu akhirnya nantinya kita bisa dengar di album ke-9-nya The Beatles yang berjudul The White Album. Hari-hari berjalan normal sampai akhirnya kemudian Powell pulang lebih awal dari yang sudah dijadwalkan. Waktu itu 22 Mei 1968, pukul 4 sore waktu setempat. Anjir, udah kayak news anchor ya. Paul nyampe ke rumah dan ngeliat Lennon lagi duduk bareng sama Yoko Ono, terus saling silangin kakinya gitu cuy. Di momen itu mereka bertiga cuma pandang-pandangan gitu, awkward kali ya. Terus Yoko Ono cuma bilang, oh hai, ke si Paul. Iya, sebagai istri ya, akhir Paul kan, aduh anjing ya, laki gue bawa-bawa cewek lain ke rumah gue atau ke rumah kita gitu ya. Paul kecewa berat lah. Akhirnya dia memutuskan untuk cabut dan nginep di rumah temennya. Setelah beredar berita kalau Yoko udah hamil, akhirnya di bulan Agustus 1968, Paul memutuskan untuk bercerai. Lama setelah hari perceraian itu, Paul McCartney punya niat untuk melakukan kunjungan lah ke si Paul ya, mengunjungi teman lama. Saat perjalanannya di dalam mobil, Paul McCartney itu kepikiran untuk bikin lagu ya tentang kisahnya si Paul ini yang nantinya akan kita kenal dengan lagu berjudul Hey Jude. Tahu kan lo liriknya? Nih gue nyanyiin. Hey Jude, don't make it bad. Kena copyright gak tuh? Sementara Lennon, sebelum perceraiannya dengan Cynthia Powell, dia bikin lagu berjudul Norwegian Wood. Sebuah lagu yang menceritakan perselingkuhannya John Lennon terhadap Cynthia Powell. Aduh, sakit ya. Gara-gara ketemu cewek lain alias Yoko Ono, akhirnya John Lennon memutuskan untuk berpisah. Tapi hal itu akhirnya bikin kita bertanya lagi gak sih? Emang gimana ceritanya sampai akhirnya John Lennon bisa kecantol sama si Yoko Ono ini? Waktu itu, tanggal 9 November tahun 1966. Yoko, yang notabene dia ini adalah seorang seniman, waktu itu dia lagi sibuk nyiapin eksibisi art untuk karya seninya, ya, yang berupa conceptual art di Indica Gallery. Sebuah galeri seni yang berlokasi di London. By the way, conceptual art itu adalah sebuah seni yang mementingkan sebuah konsep. Ya, ngerti gak lo? Dalam prakteknya tuh sering banget ngegunain media random untuk penyampaian pesannya. Kalau lo ingat beberapa tahun lalu tuh pernah ada sebuah pameran seni yang menampilkan sebuah pisang dilakban pakai perkat di tembok, dan pisang itu laku terjual dengan angka atau dengan harga sebesar 1,7 miliar rupiah. Yang mahal bukan pisangnya, tapi konsepnya ya bro, konsep. By the way, balik lagi ke si Yoko Ono, ya di eksibisinya itu, salah satu yang ditampilin itu adalah sebuah apel. Gua gak tahu deh artinya apa ya. Nah, di momen lagi sibuk-sibuknya itu, Yoko dikenalin John Dubar, ya John Dubar ini adalah pemilik galeri tersebut, dengan musisi terkenal pada saat itu. Tiada lain tiada bukan adalah John fucking Lennon. Di dalam sebuah interview di tahun 2002, Yoko bilang, I was very attracted to him. It was really strange situation. Situation, bro. Setelah perkenalan itu, hubungan mereka berlanjut kah? Sejak perkenalan yang terjadi di galeri itu, akhirnya Yoko sering banget ngirimin surat ke John Lennon. Hampir tiap hari. Udah gitu surat itu juga dibalas sama John Lennon. Bahkan di tahun 1967, Lennon jadi sponsor pameran tunggalnya Yoko Ono yang berjudul Half Wind Show di Listen Gallery di London. Nah, tahun 67 kan Powell masih jadi istrinya John Lennon ya. Waktu itu dia udah mulai curiga cuy. Dan dia tuh minta penjelasan ke Lennon, kenapa itu cewek yang namanya Yoko nelpon-nelpon mulu. Nah, disitulah Lennon akhirnya bilang, Yoko Ono tuh cuma lagi usaha buat nyari sponsor untuk pamerannya yang bullshit.
gitu cuy, kata si Lennon. Ya lu tau lah, alasan itu kan supaya dia gak ketahuan aja ya kalau dia tuh udah selingkuh sama si Yoko Ono. Nah, cerita ini nyambung sama bagian pas si Powell lagi liburan ke Yunani. Jadi semasa liburannya itu, si John Lennon ini akhirnya ngajak Yoko Ono buat main ke rumahnya, which is rumahnya Powell juga ya kan. Dan di rumah itu, selain tidur bareng, Yoko dan Lennon juga sempat rekaman lagu. Rekaman inilah yang nantinya akan kita kenal dengan judul Unfinished Music Number 1, Two Virgins. Tahu kan lo tentang album itu? Yang covernya kalau lo googling tuh menampilkan Yoko dan Lennon lagi tiduran tanpa busana di atas sebuah ranjang. By the way, album itu jadi album kolaborasi perdananya John Lennon dan Yoko Ono ya cuy, semasa hidupnya. Setelah kejadian malam itu gimana? Bulan September tahun 1968, John Lennon mulai nulis lagu yang berjudul Happiness is a Warm Gun. Berisi lirik erotis dengan Yoko yang jadi inspirasinya. Dan di tahun itu juga Yoko Ono hamil, yang akhirnya membuat Powell memutuskan untuk bercerai dari John Lennon. Walaupun pada akhirnya Yoko Ono keguguran, ya sampai sebelumnya nanti doi hamil lagi. Apakah ini pernikahan Yoko yang pertama? Oh tentu tidak. Pernikahan Yoko dan Lennon itu adalah pernikahan kali ketiganya di dalam kehidupan Yoko. Sebelum Lennon, Yoko ini pernah nikah sama seorang pria bernama Toshi Ichianagi, yang cuma bertahan selama 6 tahun. Terus pernikahan yang kedua sama laki-laki yang bernama Anthony Chokes, di mana pernikahan mereka berdua juga cuma bertahan 6 tahun. Ya, tapi bareng Anthony Chokes ini, dia punya anak yang dia kasih nama Kyoko-chan Chokes. Ya, namanya Jepang banget ya. Dan hasil hubungannya dengan Lennon, akhirnya Yoko melahirkan seorang anak yang bernama Sean Lennon di tahun 1975. 5 tahun setelah kelahiran Sean, tepatnya di tahun 1980, Lennon dan Yoko lagi berjalan masuk menuju apartemennya di daerah New York. Dan gak ada yang tahu kalau ternyata hari itu adalah hari terakhirnya John Lennon ada di dunia. Karena di momen itu, seorang penggemar berat ya yang bernama Chapman itu akhirnya menembakkan 4-5 peluru ke tubuh John Lennon, hingga akhirnya mengakibatkan John Lennon kehilangan nyawanya sebelum ia sampai atau sebelum ia tiba ke rumah sakit. Satu bulan kurang setelah kematiannya, single berjudul Walking on Thin Ice dirilis. By the way, tentang kematian John Lennon yang ditembak sama penggemarnya kayaknya asik ya, nanti di next episode gue bahas ya. Setuju gak lo? Kalau lo setuju, komen di bawah. Anyway, buat nutup episode ini, gue mau bilang, kalau ternyata 7 tahun sebelum kematiannya, Lennon itu sempat pisah sama Yoko karena sering banget adu argumen. Dan hubungan mereka tuh udah kayak gak bisa ketolong lagi lah. Nah, di momen itulah akhirnya Yoko hopeless cuy. Dan karena hal ini, akhirnya Yoko mensuggest seorang asistennya John Lennon yang bernama Mei Pang ya. Dia ini turunan Asia dan juga Amerika, untuk menjadi pacarnya John Lennon. Walaupun awalnya nolak, akhirnya si Mei Pang ini setuju ya untuk jadi ceweknya John Lennon. Iyalah, siapa yang gak mau sama John Lennon ya. Dan mereka akhirnya menjalani hubungan selama kurang lebih 1 tahun. Di tahun 1975, setelah masa-masa indah yang dijalanin oleh Mei Pang dan John Lennon, tiba-tiba Lennon dapat telepon dari Yoko. Di telepon itu Yoko cuma bilang, "John, aku punya obat untuk nyembuhin kebiasaan merokok kamu." Wow. Jadian ini bikin Lennon ingat lagi ke Yoko, dan akhirnya mereka ketemuan lah. Dan pertemuan tersebut akhirnya bikin Lennon gak mau balik lagi ke si Mei Pang cuy. Kalau menurut Mei Pang, dia bilang si John Lennon ini kayak abis ke brainwash, dimana setelah pertemuan itu John Lennon kayak linglung terus plin-plan, yang akhirnya dia gak mau balik lagi ke si Mei Pang. Tapi walaupun begitu, Lennon bilang gini ke Mei Pang, dia bilang, "Gue udah balik lagi sama Yoko, jadi hubungan kita tuh harus berakhir." Dan sekali lagi, akhirnya Yoko Ono berhasil merebut kembali John Lennon ke dalam pelukannya. Dan selama beberapa tahun ke depan, Mei Pang tetap kekeh buat balikan sama John Lennon. Dia nemuin si John Lennon terus. Tapi hubungan mereka ternyata udah gak pernah bisa kayak dulu lagi. Sampai hari dimana akhirnya John Lennon mati ditembak oleh si Chapman. Dan kisah pembunuhan ini akan gue jelasin di episode selanjutnya. Alright, itu dia episode gue kali ini tentang kisah cinta John Lennon dengan Yoko Ono, dengan Cynthia Powell, dengan Mei Pang, dengan wanita-wanita di dalam kehidupannya semasa hidupnya ya. By the way, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe, likes, dan komen. Ayo kita discuss. Dan juga kamu bisa follow kita di Instagram di @jalur_musik. Okay? So see you on the next episode. Ciao!